Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue atau Sultan ya teman-teman ya. Nah pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau ngabarin tentang aplikasi yang bayarannya cepat banget dan itu withdrawnya hanya memerlukan beberapa menit saja ya teman-teman ya. Cuman sebelum kita mulai ngebahas soal aplikasinya dan cara bermainnya, saya mau ngingetin aja di bahwasanya di sini ada giveaway ya teman-teman ya untuk dua orang pemenang. Jadi bagi kamu yang mau mengikuti giveaway-nya, silahkan komenkan alamat email Indodex kamu karena saya bakal bagi-bagi voucher gratis teman-teman. Oke? Nah, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, ini adalah aplikasi berita. Cuman di sini adalah aplikasi tercepat teman-teman. Kenapa? Karena kalian lihat di sini teman-teman, untuk withdraw-nya kita hanya perlu mengumpulkan 100 koin saja teman-teman. Dimana kalian lihat di sini, saya membaca mendapatkan 5 koin ya pada jam 23 jam 11 lewat 02 detik teman-teman ya. Kalian lihat sendiri. Nah teman-teman, setelah itu di sini saya membaca berita lagi ya, 5 10 20 koin dan ya di sini 25 koin. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, totalnya dari 230244 dari 02 ke 03, artinya dalam 1 detiknya teman-teman saya mendapatkan 25 koin ya. Minimum withdraw di sini adalah 100 koin. Berarti ya teman-teman, hanya perlu 4 detik untuk kamu bisa withdraw. Oke. Okay? Nah, kita kembali ke halaman utama di mana terdapat beritanya ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membaca beritanya teman-teman ya. Tentunya saat menunjukkan itu memerlukan waktu yang lama karena sedikit lama karena ini adalah tutorial ya. Kalian bisa percepat sendiri teman-teman ya. Di sini kalian buka saja beritanya. Mau kemana? Nah ya, ini setiap berita yang dibuka dia akan memunculkan iklan selama 4 detik teman-teman ya. Itu tidak sampai 1 detik pada nyatanya, dan ini itu juga nggak nyampe 1 detik. Setelah itu otomatis uang kalian itu bertambah, koin kalian bertambah. Setelah itu kita buka lagi ya, misalkan saja yang ini. Di sini kita langsung close ya, kita tunggu sampai 210. Oke, setelah itu kita kembali saja, ini otomatis koin kalian bertambah lagi teman-teman ya. Kita coba lagi. Oke, di sini kita tunggu saja sampai ini selesai ya. Kita langsung tutup. Nah, begitu ini ya, kalian ulang-ulangi saja. Oke. Sampai kalian rasa cukup ya. Ini terakhir kita mencoba. Oke, di sini kita close saja. Nah, begitu sampai 0 detik di sini teman-teman, baru kita keluarkan ya. Kita cek balance kita teman-teman ya. Balance ke wallet. Oke. Ya, oke. Okay. Kak bisa kalian lihat sendiri teman-teman, padahal saya sedang memberikan tutorial teman-teman ya. Di sini ya, kalian lihat 2320 ke 2321 itu saya dapat 20 koin ya. Yang pertama tadi dapat 25 koin ya, karena tutorial itu jadi sedikit agak lambat ya. Oke, kita taruh saja 25 itu per 4 detik ya teman-teman. 25 per 4 detik, maka dalam 20 detiknya, ini saya bicara 20 detiknya teman-teman, 20 detiknya itu kamu bisa mendapatkan sebanyak 125 koin ya teman-teman ya, dalam 20 detiknya, karena 25 kali 5 sama dengan 125 teman-teman ya. Berarti berapa bang yang bisa kita dapatkan dalam 1 menitnya ya? Kalian tinggal kalikan saja per 20 detiknya 125, kalian kalikan dengan 3 teman-teman ya, kalian kalikan dengan 3.
125 kalian kalikan dengan 3, oke? Karena 20 detiknya itu sama dengan 125 ya. 125 20 detik kalikan dengan 3. Berarti per menitnya kalian bisa mendapatkan 375 koin, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya ajak kamu matematika orang bodoh saja. Ya, ini 375 nih per menit ya. Kita kalikan dengan sejam, kalikan dengan sejam, berarti kita kalikan dengan 60. Per menitnya kamu mendapatkan 22.500 koin, teman-teman. Cepat banget kan? Kalau misalkan 10 jamnya, berapa sih kalau misalkan 10 jamnya? Berapa ya kita hitung? 225.000. Wow, gila banget. Ya, gila banget. Tapi ya nggak saya sarankan ya. Di sini juga itu hitungan minimum saya, teman-teman, di mana saya nggak terlalu serius juga ya tadi ya. Apabila kamu serius, mungkin kamu bisa lebih dapat dari itu. Lagi pula di sini beritanya ini di sini ya, teman-teman ya. Ini beritanya itu menggunakan bahasa India karena memang di sini aplikasi India, beritanya banyak banget, teman-teman ya. Jadi bisalah kalian ngejar target kalian. Cuman di sini memang dikhususkan untuk kalian yang ingin mencari uang karena beritanya tidak kalian bisa nikmati, oke? Nah, di sini kalau misalkan kalian mau withdraw, kalian bisa lihat di sini. Ini 1 RS. Jadi bagi kamu nih yang nggak tahu 1 RS itu apa, mas? 1 RS itu INR atau mata uang India. 1 INR-nya itu 207 rupiah, teman-teman. Ya. Tadi kita hitungan per 10 jamnya aja ya, teman-teman ya. Karena saya nggak tahu, teman-teman. Terserah kamu. Kamu bisa nyampe 20 jam atau 23 jam sehari, itu terserah kamu. Ini saya dihitung hitungan normal aja ya, 10 jam aja. Kita bagikan dengan 100, maka kita dapatkan per 10 jamnya ya, per 10 jamnya 2250, teman-teman ya. Benar kan? Coba kamu hitung lagi pakai kalkulator kamu. Kita kalikan dengan 207. Per harinya kamu bisa dapetin 465 per 10 jam, bukan per hari. Jadi sekitar 500.000 per hari itu gampang banget ya, teman-teman. Enggak usah ngoyo. Apalagi kalau kamu mau ngoyo. Ini harus kamu coba, teman-teman. Nah, di sini untuk withdraw-nya apakah sudah berhasil, mas? Ini udah berhasil ya, teman-teman ya. Terus cara withdraw-nya gimana? Nah, ya, cara withdraw-nya gampang banget, teman-teman. Kalian bisa langsung aja nih, kalian memilih Pay ATM, PayPal atau Bitcoin, teman-teman ya. Kalau misalkan PayPal, kamu masukkan seperti biasa PayPal address kamu, lalu enter amount coin kamu yang kamu dapatkan. Ya. Kalau misalkan tadi kita kan 225.000. Kalian langsung redeem, itu otomatis diubah menjadi dolar masuknya ya, teman-teman ya, karena menggunakan PayPal. Kalau misalkan kalian Bitcoin, kalian masukkan Bitcoin address kamu tentunya ya, teman-teman ya. Dan itu otomatis langsung dikonvert ke Bitcoin karena kalian menggunakan Bitcoin ya. Apakah ini terbukti legit? Wah, ini legit banget, teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat di sini telah sampai pengiriman saya 1,15 dolar USD. Kenapa kok dikit banget, mas? Ya karena kita kan riset, teman-teman ya. Jadi begitu saya dapat koinnya, untuk bisa withdraw langsung saya withdrawkan. Ini hanya perlu beberapa menit saja kok. Untuk 1 dolarnya hanya beberapa menit saja loh. Ya kan? Karena apa? 500.000 per 10 jam ya. Jadi bagi kamu langsung aja, teman-teman ya, langsung aja kamu klik link yang ada di deskripsi agar kamu bisa langsung mendapatkan koinnya, teman-teman ya. Jadi segitu aja dulu, teman-teman, informasi dari saya. Silahkan kalian melihat berita-beritanya, lihat beritanya banyak banget. Jadi ya mungkin ya, saya yakin kalian bisa mencapai target kalian. Segitu aja dulu, teman-teman ya. Jangan lupa ada giveaway di video ini. Komenkan alamat email in the box kamu. Segitu dulu dari saya. Be smart people. See ya, teman-teman.